Presiden Joko Widodo blusukan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa siang. Jokowi menyusuri lahan gambut yang masih mengeluarkan asap tanpa mengenakan masker. Saat blusukan, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya menjaga komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya karhutla. Kalau kita lihat, luasannya besar sekali. Ini terorganisasi, nanti Polri lah, coba ditanyakan ke Pak Kapolri, penanganannya secara detail. Tapi sekali lagi perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, oleh camat, oleh bupati, oleh Babinsa, oleh Babinkamtibmas, Polsek, Loramil, itu adalah yang pertama harus dikerjakan, pencegahan. Di lokasi yang dikunjungi Jokowi, sejumlah petugas masih terus melakukan pemadaman api di lahan gambut. Jokowi menekankan akan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kebakaran. Azizul Hakim, CPNN.